Halo semuanya, welcome to my channel dan ketemu lagi sama aku karena ada CM di sini. Hari ini teman-teman, sekarang ini habis hujan salju kemarin ya, seharian penuh. Nih aku lihat, ini drive-nya aku kayak gini nih. Ya, yeah, tinggi banget ya. So, hari ini aku libur, gak kerja teman-teman, tapi tau gak? Hari ini tuh aku mau coba apa? Menjadi shopper. Ya, jadi hari ini aku mau coba menjadi shopper, yaitu belanja buat customer. Nanti aku anterin ke mereka, terus mereka kasih aku tips dan juga apa dapat bayaran gitu. Jadi hari ini tuh ini ada aplikasi Instacart, namanya Instacart ya. Jadi ini aku kemarin dapat informasi dari temen aku bahwa ini tuh enak banget kerjanya, gak ada bos gitu ya. Jadi kita kerjanya semaunya, kapanpun kita bisa gitu. Meskipun aku ada kerjaan, tapi kalau sekarang aku lagi libur, aku bisa ngerjain kerjaan ini. Jadi kita nanti lihat bagaimana cara kerja ini. Nah ini aku ini dulu ya. Ini aku cari ini Instacart di sini. Ini namanya Instacart. Nah ini nanti aku online gitu ya. Yeah. Tapi karena di daerah aku kan itu ya onlinenya agak jauh, jadi nanti pasti belum dapat badge. Jadi nanti aku coba maju lagi nanti. So nanti kita ikuti Kenedes, gimana Kenedes ini kerja. Ini adalah hari pertama aku jalankan Instacart ya. Jadi aku tuh mau belanja buat orang. Nah nanti orang itu ngasih tips, juga aku bayar gitu untuk nganterin belanjaan gitu ya. Dan ini aku baru keluar dari rumah hari ini, dan sekarang ini aku sudah dapat pelanggan untuk belanja. Jadi nanti aku on the way ke tempat belanjaan ya, dan ini sekitar 13 menit lagi. Ini 15 dari rumahku, 15 menit ini. Jadi ini apa ngisi waktu luang aku saat aku lagi libur kerja ya. Kata teman aku sih ini bagus karena buat sampingan ya, kerja sampingan gitu. Bayarannya lumayan gede gitu ya. Dan aku mau coba ini apa siapa tahu nanti memang benar-benar gampang. Kata temen aku sih gampang banget kerjanya, cuman belanja terus nganterin belanjaannya ke customer. Nanti aku udah pembayaran dan juga ada tips. Nah hari ini aku nih baru dapat pelanggan satu. Nanti aku lihatkan appsnya ya. Sembari nyetir, jadi aku nggak bisa ngeliatin handphone aku ya. So nanti kita lanjut lagi kalau sudah sampai di tempat belanjaannya, di supermarket maksudnya. Ini di sini hujan salju dari kemarin ini teman-teman, tapi hari ini nggak hujan salju, tapi saljunya itu banyak, lihatlah ini di luar nih, di jalanan ya. Jalanan kayak gini nih, saljunya lumayan banyak ya. So nanti aku lanjut lagi ya kalau sudah sampai di supermarket, karena ini sebentar lagi aku sampai. Oke teman-teman, ini sekarang ini jam 11.40 ya. Nah ini sekarang aku mau mulai belanja ya. Jadi nanti aku lanjut lagi kalau sudah belanja ya. Oke. Oke, ini belanja aku sudah selesai. Sekarang mari kita lanjut antar ke rumah pelanggan. Ini cuma 13 menit dari sini. Ya. Yeah. So, cuma 13 menit. Jadi, nanti aku lanjut lagi ya. Soalnya lagi empong. Yeah. Oke, nanti aku lanjut lagi ya, teman-teman ya. Thank you.
Ternyata itu ya, emang benar-benar gampang banget teman-teman. Cuma belanja, terus nganterin ke customer, udah kayak gitu aja. Jadi kita nggak ada bos, nggak ada yang ngawasin gitu-gitu ya. Jadi memang enak banget sih ini. Dan duitnya juga gampang banget ya. Tadi aku cuma belanja kayak gitu. Tadi aku dibayarnya 30 berapa gitu, hampir 34, 31 dolaran lah ya. Dan ini aku on the way yang belanja kedua, dan nanti aku lanjut lagi ya, soalnya ini apa lagi suasana salju di jalan kayak gini ya, jadi bahaya kalau aku sambil ngobrol sambil megang kamera ya. Jadi nanti aku lanjut lagi ya. Oke, ini adalah orderan kedua. Sekarang aku lanjut untuk delivery. Start delivery. Nih, cuma berapa menit ini? Cuma 4 menit. Ya. Yeah. 4 menit dari sini. Jam 5 lewat 5 menit ya. Ini aku sudah selesai. Ini aku mau pulang soalnya. Dan ini adalah pendapatan aku hari ini, 133 dolar 25 sen, ya. Yeah. Dan ini aku tadi apa kerja jam 11 sampai setengah 12 ya tadi ya, setengah 12. Berarti ini jam 5 ya, setengah 12 sampai jam 5. Itu berarti sekitar berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam, 4 jam setengah lah ya. 4 jam setengah nggak nyampe juga, karena kan tadi aku dari rumah. Dan ini lumayan. Tadi soalnya kerjanya gampang banget juga ya. Jadi lah buat iseng-iseng ya. Ini aku tadi itu apa dapatnya itu 81 dolar, terus ini tipsnya. Tipsnya itu aku tadi dapat 52 dolar 18 sen ya. Jadi ini totalnya 133, dan ini aku bisa tarik uangnya juga ini ya. 100 dolar dapat. Mas, kalau aku mau tarik sekarang ya. Tapi biarlah, aku nanti tunggu saja sampai dia apa kirim ke aku ya. So, jadi itu aja teman-teman hari ini video belanja-belanjanya sama Kak Dedes ya. Nanti aku sambung lagi kapan-kapan. Kayaknya sih aku kayaknya mau lanjut kerja ini ya. Maksudnya kalau itu, kalau apa free ya. Ini aku lagi di parkiran teman-teman. Ini dari tadi aku sih sebenarnya tadi udah berhenti dari jam setengah 5 ya. Aku nunggu tadi, nunggu setengah jam ini di parkiran ini, ya, di sini di taman ini. Dan sekarang mau on the way pulang karena ini sudah jam 5 ya. Udah setengah jam aku nunggu, nggak ada yang beli, nggak ada yang belanja, jadi aku mau pulang aja. Jadi tadi aku dari rumah itu jam 11.40 ya, jam 11.40 siang dari rumah. Terus tadi aku langsung di perjalanan kan langsung dapat badge, langsung dapat pelanggan. Jadi aku tadi cuma kerja dari jam, taruhlah ke dari jam 11.40 aku ke apa store-nya aja tadi sampai jam 12 ya. Aku kerja dari jam 12, jam sekarang ini kan jam 5. Tapi tadi aku sempat apa selesai itu sebenarnya jam 4.30 ya, karena aku nunggu sih di sini, nunggu apa badge-nya. Jadi badge-nya kan enggak ada sampai jam 5. Jadi sebenarnya tadi aku cuma kerja 4 jam setengah. Itu total sambil aku nunggu juga sih sebenarnya ya. Jadi totalnya sih sebenarnya 4 jam. Karena kan apa aku kalau misalkan dari tempat itu ya, dari tempat belanjaan ke customer, terus aku nunggu juga batch-nya lagi gitu ya. Jadi ya sekitar 4 jam lah ya aku kerja. Jadi lumayan lah dapat segitu. Ini ya teman-teman.
kerjanya gampang banget. Memang kayak kalau di Indonesia kan kayak di itu ya, apa kalau di Indonesia kayak Gojek gitu ya, Gojek yang pakai mobil atau pakai motor. Kalau di sini kan hanya ada mobil ya. Banyak ini kayak Gojek di Indonesia gitu ya, apa belanja buat orang terus nanti dikasih tips gitu. Cuma kalau di sini ini belanjanya kan untuk kayak supermarket gitu. Kalau Gojek kan kayak makanan di restoran atau apa. Di sini juga aja namanya itu DoorDash kalau kalau kayak Gojek gitu. Jadi mereka customer pesen makanan terus DoorDash itu pick up ya, ngambil terus ngantar. Kalau ini kan aku belanja, customer apa order gitu terus aku belanjain buat mereka. Aku pilih semua apa yang mereka belanjain gitu, aku belanja terus aku check out terus aku anterin ke customer. Jadi kalau ini Instacart ini hanya khusus untuk belanja di supermarket ya. Nah, pengalaman aku untuk pertama kalinya sih gampang banget. Ini benar-benar super duper gampang kerjaan. Dan bayarannya lumayan juga kalau untuk sekedar part time ya. Kalau kalau menurut aku sih ini kerjaan ini cocok banget buat orang yang punya anak kecil ya. Jadi kalau misalkan mereka punya anak kecil, biasanya kalau di sini kan mereka harus nitipin ke daycare ya. Nah, ini tuh cocok banget buat orang yang atau student ya, atau student gitu yang apa masih sekolah gitu ya. Ini bagus banget buat kerja yang mereka masih sekolah gitu. Karena ini kerjaan itu semaunya sendiri. Kapanpun kamu berangkat jam berapa sampai jam berapa itu nggak dipatokin. Jadi terserah diri sendiri ya, sama kayak Gojek itu kan terserah mereka. Kalau Gojek kan terserah dia mau kerja kayak mau enggak, kayak kalau mau kerja ya dapat duit, kalau nggak mau dapat duit ya harus kerja gitu ya, harus online gitu ya. Kalau nggak mau dapat duit ya udah di rumah aja. Nah, ini sama aja sih, Instacart ini sama aja sistemnya seperti itu. Kalau mau kerja ya dapat duit, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ini lebih besar aja sih, maksudnya untuk tipsnya juga lumayan gede ya dikasihnya. Jadi lumayan lah. And tadi aku berapa tadi dapat 133 dolar 25 sen ya, itu aku kerja cuma 4 jam. Jadi kalau per jamnya taruhlah, tunggu ya aku kalikan dulu sebentar, jadi aku dapat itu sekitar 1.995.000, jadi hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta itu hanya kerja 2 jam. Itu enak banget, pokoknya enak lah. Maksudnya dapat uang segini hanya 2 jam. Jadi taruhlah aku per jamnya, berarti aku dapat 1 jamnya itu berapa? 133 dibagi 2 ya. 1 jamnya 66 dolar, 66 lebih ya, 66 50 sen dolar per jamnya. Jadi lumayan banget, gede banget ini. Dibanding kerjaan aku, di tempat kerjaan aku bakery itu satu jamnya nggak sampai segitu. Ini sama aja aku kerja 3 jam di store aku ya. Ini cuma 1 jam. Jadi lumayan banget untuk pengalaman pertama sih, ini enak banget kerjanya dan juga lumayan. Dan mungkin buat kalian yang mungkin tinggal di sini ya, maksudnya di Amerika gitu, kalau apalagi ini bagus banget kalau kalian yang tinggal di kota. Di kota aku jamin kayaknya sih, kayaknya kalau di kota banyak banget yang badge-nya gitu, yang pembeli customer. Kalau di daerah aku kan memang nggak terlalu kota banget ya, jadi nggak kayak di New York gitu. Kalau New York kan kota pasti banyak lah customer yang belanja oleh kayak gini ya. Kalau di sini kan mungkin nggak terlalu banyak juga, aku nggak tahu juga sih. Tapi tadi sih aku dapet badge-nya cuman beberapa doang. Aku tadi nganter cuma 3 orang doang nih, 3 customer doang. Jadi mereka ngasih tipsnya lumayan gede juga, jadi makanya aku dapetnya gede. So itu aja ya teman-teman informasinya, iseng-iseng sama Kandedes, jalan-jalan sama Kandedes ya. Ini sih hanya untuk aku mencoba aja sih, karena temen aku bilang memang ini gampang banget, terus kerja semuanya sendiri gitu, terus bayaran juga lumayan gitu. Makanya aku penasaran banget, pengen coba. Ternyata beneran ini lumayan banget, karena aku 2 jam dapat 133 dolar, hampir 2 juta ya.
dan itu lumayan banget. Itu bukan lumayan lagi ya, gede banget malah ya. Maksudnya buat aku sih gede banget ya, kalau maksudnya uang segitu ya. Kerjanya juga gampang, gak stres gitu. Maksudnya gak ada apa bos kayak gitu-gitu yang ngatur kayak gitu ya. Jadi kalau aku mau istirahat, tadi aku juga sempat makan juga sih, sempat makan siang juga sebenarnya. Tadi aku berhenti makan siang, beli sesuatu gitu. Cuman tadi aku gak ambil video, lupa. So, oke ya teman-teman, videonya itu aja hari ini. Nanti kapan-kapan aku kayaknya mau kerjain lagi kalau aku lagi libur ya. Jadi nanti aku sambung lagi kapan-kapan ya, oke? So, informasinya itu aja dulu videonya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, oke? Bye. Aku mau pulang dulu ya. Ini sudah menjelang sore, teman-teman.